jangan dong, please. Lepas gua. Lepas. Duduk kuat ya, duduk kuat. Jangan copot tahu. Tadi kita ketemu. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Selamat pagi. Ya. Kami dari tim siap, Bos, ingin bertemu dengan Bapak Kadis Penal. Di sana enggak betul. Ya. Sudah jadi, Mas. Sudah, Pak. Eh, udah jadi. Sudah jadi. Enggak tahu sih, habis bos kita bilangnya katanya suruh datang aja dulu. Iya. Ya. Ah, ini suruh bawa oleh-oleh. Buat lihat identitas. Bang Osa, terus teman saya Diki ya. Dan Anwar, Pak. Pencara nasional Indonesia. Tuh. Harus surat prosedur. Nanti setelah diperhatikan, nanti saya antar sampai di penyeberangan sana. Siap, Pak. Menyakinkan, ya. Siap, Pak. Siap, siap. Kok nyeberang kita, Pak? Oh, iya. Kalau kau berenang. Pak, ini kemana, Pak? Ini ke markas Komplek Satuan Koarmada 1, Pondokdayo. Tidak semua orang itu bisa ke sini. Wah! Gua nggak ngerti, tapi terdengar keren. Antar. Iya. Bapak-bapak ini ke sini. Bintang artis bintang kejora bintang kejora. Nah nanti di sana ada penyeberangan naik slope ya, ada penjagaan, nanti di sana ada prosedur pemeriksaan lagi nyeberang lah terus ya. Kita nyeberangnya nyepak pakai slope slope tuh kaki tahu slope ya slope. Makasih Pak Sawarono. Pak Sawarono, thank you, Pak. Salim, Pak. Kalau saya sudah sampai kamu, saya kabarin Bapak ya. Di WhatsApp, kita WhatsApp. Balin! Pulang, Nak! Pulang! Bos! Bos! Mana sih? Bos! Jam datangnya jam berapa ini kalian? Dari tadi. Tapi bagus ya, kalian sudah rapi, sudah bergaya batik. Coba, dilihat bos, secara look. Oh, tadi. Hari? Ya, sepatu 500.000. Wah, gila. Nah. Karena 50.000, baju dapat minjem dari wardrobe. Sumpah, bos kayak orang pajak ngitungin harta orang. Karena kita masuk pangkalan militer, jadi jaga tingkah laku kalian. Siap. Saya yakin kalian bisa. Siap. Karena kalian sudah dididik di damkar, siap. Di militer, siap. Di kepolisian. Bisa kok. Setunjukkan kalau kalian laki. Siap, laki. Oke. Nanti akan ada teman saya di sana yang akan menjemput kalian. Dan kalian akan makan dengan Kadis Penal di perahu yang putih itu. Wow. Oh my god. Yeah. It's so mewah, you know. It's so good, you know. Yeah, kita naik yacht. Eh, yacht. Itu namanya yacht. Yacht. Oh. Yacht. Itu namanya yacht. Ini kapal itu sebel banget kita naikin ya. Yacht. Ya udah, sekarang kalian naik tuh kapal itu dulu, nanti nyebrang, setelah itu ke sana. Iya. Bareng mas-mas ini. Iya. Iya. Oh, yang naik mas siapa? 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 Bisa pegangin aku. Siap. Bro. Masuk ya? Lompat! Hop! Lompat! Nah, kita udah sampai nih. Udah sampai. Kita pergi di Sindang. Komplek Satuan, Koarmada 1, Pondok Dayu. Dayu. Kan makanya gue nanya di Dayu kan di kapal. Hati-hati. Kita turun gini. Woi, siap, Pak. Izin, Pak. Kayak ada orang. Dah, Anwar, nanti jam 3 saya Mama jemput. Iya, Ma. Dadah ya. Ya. Jangan bandel. Ya, hati-hati. Jam 3 Mama jemput. Mama awas kagak datang ya. Ya, takut. Ya. Kita disuruh lapor. Selamat siang, Pak. Siap, Pak. Kami disuruh bos untuk apa ya? Bertemu dengan Bapak Kadis Penal. Iya. Ya.
Nah itu kita nggak tahu Pak. Katanya di kapal yang ono, no, Pak. Iya, oh. Iya Pak, di kapal yang ono. Kan ya. Kita suruh keliling aja Pak, lihat-lihat. Iya. Oke. Terima kasih ya Pak. Pak Yuto terima kasih. Ya. Pak Heri terima kasih. Terima kasih Pak Heri. Ya. Oh, ya Pak. Wuh. Wuh. Pas duduk baru ditanya. Ya ampun. Wah masa, gila. Maaf ya WhatsApp kamu aku blok. Mana udah? Udin. Ya, makasih Pak Suwito, Pak. Ayo, ayo, ya. Terima kasih. Oke, jalan. Oke, jalan-jalan, Shay. Oke, kita ke Kali Yudhistira. Ini salah satu Kali kebanggaan Bapak Kasal. Ini? Wah, ya. Biasanya kalau kayak gini dipakai buat apa? Buat protokolnya Bapak Kasal. Oh, protokol pagi-pagi gitu. Ya, kalau Bapak Kasal datang ke sini, beliau berkenan naik sini. Oh iya, oke. Okay. Paling jauh mana nih kalau paginya dia? Paling hanya ke Koli Lamil aja. Koli Lamil. Kita sini aja. Jadi bisa keluar negeri. Lanjut gitu. Biar bisa kita jalan-jalan. Nah, siap. Ini seneng banget. Ini pernah main-main ke Citayam enggak, Pak? Citayam enggak. Ayo. Sampai atuh. Ini namanya kapal berarti ya? Aku loncat nih, Pak. Sambil menunggu persiapan ke Pulau Seribu, Diki, Anwar, Mang Osa, diberi kesempatan untuk melihat armada kapal perang Republik Indonesia. Wah, sebuah kesempatan yang sungguh membanggakan. Wow, itu dia, itu berenang di sini. My God, man. Now that's a real man thing, you know. Aku bangga menjadi rakyat Indonesia. Gila banget, Mas. Ya. Ini persis sama yang di Google-Google kita biasa lihat nih. Ini keren banget, sumpah. Parah. Ini aku sampai merinding ya. Aku sampai merinding ya. Ini kita suka Indonesia negara kepulauan. Ya. Dan punya kayak gini, tuh kita merasa bangga banget ya. Oh, aduh, bangga banget ya. Ini kapal apa aja yang ada di sini, kita nggak tahu ya. Boleh tanya. Apa itu kapal apa yang ini? Ini kapal tempur. Uh-huh. Oh, iya, kapal tempur. Yang beroperasi ke Natuna. Oh, Natuna. Kelawan, perbatasan Natuna. Iya, betul. Oh, bisa tembak-tembak tuh ya? Bisa. Kita bergiliran gantian jaga kelautan angkatan laut. Oh. Jadi laut-laut kita terjaga. Oh, ini? Ini kapal bantu yang akan membawa pasukan. Bisa bawa pasukan, bisa bawa alat bantu juga. Rata-rata mereka rutenya tuh ke arah Papua. Oh, jauh ya? Pasukan angkatan darat. Dari sini berangkat ya ke Papua? Betul. Berapa hari nyampe? Seminggu lah ya. Minggu, dua minggu lah. Enggak oleng gitu, Pak. Tapi ada rest areanya. Enggak ada rest area. Ada. Iya, emang mau cibubur. Iya lu. Enggak masih seminggu nonstop gitu. So kan kita udah bekul makanan kita udah bekul. Bensinnya? Udah bekul juga. Bekul udah isi. Oh, bekal. Bekal. Oh, gitu. Perbekalan. Sekarang kita mau ke mana, Pak? Masuk ke kapal perang. Oh, kita diizinin. Boleh. Terima kasih. Nanti tata cara masuknya Pak Argo akan menjelaskan. Siap, Pak Argo. Siap, Pak Argo. It's a piece of art, you know. Damn, you know, detail kayak di model kit, tau gak yang aba-aba udah tua mulai suka rakit tuh, Kak Diki. Detail banget, lihat tuh. Perlihatkan, catatan masuk. Oh, masukin ya. Ikutin, lihat caranya. Berhenti, hadap kanan, hormat. Berhenti, nah, hormat ke penjagaan. Nah, laporan ke penjagaan. Nah, satu-satu ya. Normal. Kamu dari Kadis Perdi. Siapa? Izin, Pak. Siap. Oh, jadi begini, Pak. Ya, lanjut. Siap, Pak. Siap, Pak. Izin, Pak. Real. Aku tunggu ini sama aku mentor. Sudah lagi. Itu namanya Yudha. Iya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Ini Bapak dari mana? Dari Siap Bos. Dari Siap Bos. Mau kesini mau ngapain, Pak? Kita mau ketemu Kadis Penang. Saya mau minum nggak nih? Panas kan ya? Oh, panas. Minum apa, Pak? Minum apa? Apa aja, Pak? Apa aja, Pak? Dingin ya? Dingin. Saya ambil yang Pak Argo dulu bentar ya, oke? Okay. Kita mau study tour. Bukan, enggak tahu. Ini kapal perang, Pak. Bukan kapal pesiar. Lah, kok kita dibawa jalan ke sini?
Kita ngikut aja jadi, Pak. Iya. Siapa jadi yang nyuruh Bapak ke sini? Itu kita. Eh, Yunda! Ada Anwar, ada Mang Osa, sama Diki. Emang kita ada rencana untuk makan siang dengan Kadis Penal, tapi kita tidak ada rencana untuk berkunjung ke kapal ini. Jadi kita sebagai permohonan maaf, kita mempersilahkan anak buah saya untuk dipekerjakan sebagai anak buah kapal Republik Indonesia. Oh, ABK. Bohong ya, bohong kan ini aja. Ya. Jangan lupa. Bohong ini aja mau makan. Bohong. Ya, ini kapal pesiar. Oh, katakan kalau lupa jawaban. Itu dari kalau gitu, tahapan untuk bekerja itunya apa? Perawat atau bersih-bersih atau gimana? Kita juga mengarahkan mereka untuk bersih-bersih. Bos, makan-makannya masuk ke dalam saja. Makan-makannya di mana, Pak? Makan apa? Tidak ada makan-makan di sini. Bos, ini kapal yang putih. Bos, ini kapalnya warna bagus semua, tidak ada warna putih. Bang, bos, rumah benar-benar, Bos. Lu gak lihat udah rapi begini? Udah dandan cakep, Bos. Tahu. Kalian masuk sudah buat kesalahan, jadi kalian akan kita kasih hukuman. Hukumannya apaan? Hukumannya kalian akan membersihkan kapal ini. Oh, bersih-bersih. Bu Joan. Ini mah gampang. Gampang. Membersihkan seluruh kapal ini. Oke. Gila, seluruh, Pak. Mah diedit seluruh kapal. Seluruh kapal ini. Seluruh. Tidak satu perbagian. Seluruhnya. Jadi itu yang atas-atas rangkaiannya, bawahnya. Iya, nanti kalian bersihkannya mulai dari lambung dulu yang ada di bawah airnya. Lambung? Iya, Pak. Ger. Sekarang saya akan membawa kalian ke Bapak Falak. Falak? Falak? Nanti. Oke, ayo ikut saya ke sana. Iya. Biar cepat kalian. Siap, Jaki. Siap. Udah takut banget ini. Ngeri banget pokoknya. Enggak. Mau diturun. Apa sih? Yang lain gua turun. Mau kemana sih bapak-bapak? Ayo cepet lagi gerakannya. Siap. Jangan lambat-lambat kalian. Siap. Pak Falak. Siap. Coba kesini dulu sebentar. Siap. Selamat pagi, Pak. Pak Falak. Yep. Ini saya serahkan ke Bapak Falak untuk melaksanakan pembersihan lambung. Siap.
Siap. Kamu arahkan langsung, kamu awasi. Jangan sampai mereka kabur. Siap. Jelas? Siap, jelas. Silakan, laksanakan. Laksanakan. Izin nanya. Izin nanya, Pak. Izin, Pak. Lambungnya gak, mana, Pak? Lambung. Silakan Bapak tanya sendiri sama Bapak Pala. Ya, kalian dulu ikut. Iya, Pak. Kalian pembersihan lambung sini. Jelas, kalian naik itu. Ya, gak bisa dong, mana Pak. Dong, Pak? Harus bisa. Naik mana? Ini. Naik itu merah-merah itu. Aduh! Kalian turun, kalian lap-lap itu lambungnya itu. Ini serius ini, ini wilayah militer ini. Jangan-jangan. Bapak turun kita turun ke situ. Turun ke situ. Aduh, saya enggak mau dah Pak Pala kalau begitu mah. Betul, saya enggak kuat dah. Aduh, saya enggak. Eh, apa sih nangis? Kamu ke mana sini kamu? Mau pulang. Aku bisa diginiin ya. Ya, dia nangis kan. Kalian ini rempong sekali nih. Kalian pakailah inilah. Pakai ini. Itu apaan? Lambung. Namanya swempes. Swempes. Lampung ini sama di Lampung. Lampung. Jual ya, iya, swempes. Iya, iya. Iya, saya. Makan aku. Apa ini namanya hukuman? Nyampe. Ya. Saling berpegangan, saling berpegangan dah. Pelan-pelan ya, satu tali, biar gak kejatuhnya. Kuat, terus. Duduk kuat ya, duduk kuat. Apa-apa-apa-apa-apa. Aduh, aduh. Lihat. Saya minta Anwar diceburin lagi ya. Kan aku udah bilang ya, jangan diturunin. Tadi itu gini nih, mengsol sebelah. Bubrak aja ya. Ini mah babay. Gak ada orang pakai batik hajatannya untuk bersih lambung kapal cuci cebul. Iya. Iya. Udah lihat kita nih. Kayak gini. Oke. Kemana? Ada yang mau komplain lagi? Silakan. Ada. Kita apa? Omel mana? Iya. Dari pagi dibohongin. Mana kakak asam manisnya, bos? Iya. Mana? Jumpa supnya di lambung. Iya. Gak ada. Bilang katanya mau makan-makan di kapal yang gede. Iya. Udah pakai batik. Jangan digedetang ke kapal perang. Udah. Yang penting kalian tadi pas nyebur itu bisa melihat ikan-ikan Nemo, mermaid, dan sekaligus merasakan bahwa pekerjaan membersihkan lambung kapal itu tidak mudah. Betul juga sih kalau makanya ya. Seorang angkatan laut itu wajib renang. Ya. Oh. Wajib bisa. Harus wajib lebih hawan tuh. Hey. Semehekong. Nah, oke. Sekarang
udahlah kita basa-basanya udah, nanti kalian akan ganti baju karena saya kan udah nyiapin makanan di sana. Jangan percaya. Buku saya enggak percaya sama Anda. Kalau ada makanan di meja, mejanya yang ku makan. Ya udah ya, kalian nanti tunggu ada Pak Palak lagi yang akan menginstruksikan kalian. Saya akan ngobrol-ngobrol dengan kadis penal masalah makanan. Ya, udah ya. Mana tadi Pak Palak yang sudah menjebak kita? Iya. Pak Palak. Katanya udah diceburin tadi. Iya. Kalian karena banyak bercanda jadi gak ada, ada. Ada. Orang kita diem aja yang benar-benar. Sekarang kalian pembersihan ini belum selesai, jelas. Kalian ganti baju dulu, abis ini ikut saya pembersihan di atas dengan senjata. Gak mau, pembersihan senjata. Kalian pembersihan senjata apa kalian pusat 1000 kali? Senjata! Oke ya, mulai sekarang. Jadi tadi kalian udah bersih-bersih lambung kapal kan? Sudah. Karena belum selesai semuanya, sekarang kalian bersih-bersih senjata ini. Ya tunggu dulu, tapi kalian harus perhatikan ini. Ini enggak main-main. Ini namanya senjata. Kita ini di atas kapal perang. Kapal perang ini isinya bahan peledak dan amunisi. Kalau salah sedikit ini meledak, urusannya fatal. Ini Pak, jangan nyuruh kita deh. Enggak, ini hukuman buat kalian. Tapi ini kan kosong, Pak. Loh, kan lagi dibersihin. Bukan seperti itu, yang namanya senjata itu walaupun kosong itu tetap berbahaya. Ah, serius? Makanya ya, itu, makanya saya perjelas ini enggak main-main, jelas. Ya. Jelas. Jelas, siap. Lap-lap aja yang benar, jangan ada yang bercanda, jelas. Iya, Pak. Iya. Mana lapnya? Kalau kalian bercanda, akibatnya akan fatal. Baiklah. Janganlah bercanda, akibatnya fatal. Mulai pembersihan. Ya, Pak. Ini apa sih sebenarnya? Kita enggak tahu, Bapak bilang senjata-senjata doang. Iya. Ini Bapak lah. Bapak deket ini apa sih? Ini namanya senjata meriam. Meriam Belina? Bukan, meriam. Meriam kalibernya 20 mm. Kaliber. Apanya yang 20 mm? Kaliber 20 mm. Ini buatan dari Afrika Selatan. Wow. Ini digunakan untuk menembak sasaran udara. Sasaran udara seperti pesawat yang terbang dengan kencang, kecepatan penuh, kita tembak pakai ini rentetan. Bisa Pak pakai ginian? Nyampe? Bisa, nyampe lah. Berarti jaraknya sampai berkilo-kilometer. Wow. Dan ini fungsinya untuk yang jarak dekat bisa kepake nggak? Bisa. Kapal-kapal yang jarak dekat? Bisa, jarak dekat. Jarak dekat. Jarak dekat justru lebih mudah. Lebih mudah? Oh. Jadi ini dikhususkan untuk udara. Tapi udara aja. Iya. Dari sepanjang ini yang saya ngerti bagian cuma satu Pak ini. Buat taruh dokumen kan? Oh, mesin tiga liter. Mana mesin betul bantek? Nah, ini buat selongsong amunisinya. Jadi ditembakkan itu dia meluncur ujungnya itu yang belakangnya itu pantatnya itu dia jatuh ke sini. Oh. Jadi enggak berserakan di sini. Enggak ngotrot-ngotrot ya. Iya. Kerja jangan diam aja kerja. Lihat. Oke. Musuh di depan sana. Hei, kamu. Ya. Jangan macam-macam dengan kami. Lihat senjata kami. Yeah. Jangan nodai kedaulatan rakyat Indonesia. Betul. Republik Indonesia tidak takut dengan kamu. Macam-macam memasuki area teritorial negara kita. Yeah. Kami tembak. Kalian akan tenggelam. Ya. Saya jadi meriamnya. Saya cuma bercanda tadi. Nah, makanya saya sudah bilang tadi, enggak ada namanya bercanda main senjata. Kira gimana? Kalian harus bertanggung jawab habis ini jelas. Iya, ini nomor 3. Kepala, aku boleh menanya itu kapsul apa ya gunanya? Mana? Ini water heater kan? Ini namanya life craft. Life craft ini alat untuk penyelamatan di saat kapal ini tenggelam. Jadi ini dilepasin. Saat dia jatuh, dia otomatis membuka. Terus dia di dalamnya itu ada kayak tenda. Oh. Jadi pelampung tapi sudah ada tendanya. Buat rame-rame masuk. Iya, ini buat penyelamatan. Jadi di dalamnya ada
makanan. Makanan skoci, Pak. Skoci. Ya, hampir kayak skoci tapi kecil. Bulat. Itu ada tendanya. Iya. Sudah ada makanannya, Pak Palang? Ada makanan kering yang khusus TNI itu. Ini masalah senjata gimana ini tadi? Siap, Pak Palang. Ya, kita mandi, maafin, Pak. Siap, maafin, Pak. Kita bersihin lagi ya. Kalian harus bertanggung jawab. Siap. Tenang aja, siap. Pak Palang, kita pengen bersihin ruang kontrol sebagai menebus kesalahan kita, boleh? Oke, ayo. Oke, siap. Ruang kontrol. Anwar, nanti kita kocok. Anwar, kita. Kejepit. Anwar, gue diinjak. Tunggu lagi. Bentar. Tunggu.